Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berkongsi sedikit tentang fitnah. Sebagaimana yang kita tahu, perbuatan fitnah ini adalah perbuatan yang sangat mudah untuk dilakukan. Contohnya pada hari ini, di laman-laman social media seperti WhatsApp, dapat je sesuatu berita terus kita tekan button forward, tekan button share tanpa mengetahui kesahihan sesuatu berita tersebut. Jadi firman Allah Subhanahu Taala dalam surah An-Nur ayat 19 yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang suka menghebohkan tuduhan, yakni fitnah yang buruk dalam kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan mendapat azab yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat. Dan ingatlah, Allah itu mengetahui segala apa yang berlaku yang kamu tidak mengetahui. Ayat Quran tersebut jelas mengecam mereka yang suka mereka-rekakan cerita lalu menyebarkan cerita tersebut kepada orang lain. Kebiasaannya, perbuatan fitnah ini berlaku apabila disebabkan adanya perasaan hasad dengki dan perasaan buruk sangka terhadap orang lain. Lalu muncullah idea-idea yang buruk untuk memburukkan seseorang dengan melontarkan fitnah dan tuduhan kepada mereka. Jadi kesimpulannya, kita hendaklah mengelakkan daripada mempunyai perasaan hasad dengki dan perasaan iri hati kepada orang lain untuk mengelakkan timbulnya perbuatan fitnah ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.